Halo Rangers, jumpa lagi dengan Refire. Kali ini aku mau ngajakin kalian ngebahas sesuatu yang agak tabu. Ini yang gak pantas buat dibahas sebenarnya. Apa itu? Cheat PvP. Dengar aja udah merinding ya. Cheat PvP. Apakah aku bakal ngebagiin cheat PvP ke kalian? Tunggu dulu. Ini bukan pengalaman dari aku, ini pengalaman dari Bang Esa Mahendi. Kalian pasti tahu Bang Esa Mahendi. Dia adalah salah satu top player Land Ranger Indonesia. Cukup ternama dia. Ini dia Bang Esa. Kita lihat Rangernya. Dia kan low profile dia orangnya. Wah, ini nih. Sudah pada Ultra sama Hyper Master. Langsung aja, apakah pengalaman Bang Esa Mahendi ini? Bang Esa Mahendi bisa cheat dan bagi-bagiin ke aku. Gak. Ini dia pengalaman pahit dari Bang Esa Mahendi. Jadi Bang Esa Mahendi ini diserang. Jadi Bang Esa Mahendi dalam keadaan defense nih. Nah tuh, padahal towernya lawan masih apa ya, cupu banget. Itu Sally yang masih level 1, towernya udah hancur, udah abis, tapi mereka bertahan. Mereka nggak menyatakan kalah dan Bang Esa juga nggak menang-menang. Ranger-rangernya Bang Esa terus mukulin tower lawan tuh, yang namanya nggak jelas 263975TG, apaan tuh. Dia masih di level Master biasa yang warna merah itu, level 39 Master. Padahal Bang Esa waktu itu udah level 63 Ultra Master. Wah, parah nih cheatnya ya. Dan apalagi Ranger defense lawan cuma pakai satu. Ini si Kebab Brown. Wah, parah kan. Bukan si Kebab nih, ini Corn Brown malah. Ini Ranger biasa, bukan Ultra dan bukan Hyper. Parah, cuma satu dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa ada cheat kayak gini di Land Ranger? Ini para rangernya Bang Esa masih tetap nge-force tower lawan dan bam, voila, Bang Esa yang kalah. Kita coba lihat sekali lagi. Bam. Tiba-tiba si Corn Brown udah ada di depan towernya Bang Esa. Dan towernya Bang Esa seketika hancur. Padahal tower lawan udah lama banget hancur lebih dulu daripada Bang Esa. Can you imagine that? Apakah kalian juga pernah ketemu player kayak gini? Parah. Ini parah sih ya. Ini katanya Bang Esa ada di liga-liga atas, yaitu Master sama Legend terutama. Dan katanya player ini pun bisa di counter atau revenge. Kan bisa tuh di record. Nah, bisa di revenge. Tapi ada juga yang nggak bisa di revenge. Bahaya juga kan. Kalau di revenge kadang juga mereka tetap kayak gitu AI-nya, kita bakal kalah dan bisa juga kita menang. Parah kan? Cheat apa ini? Wow. Dev, tolong ini benerin. Ini benar-benar mengganggu kemaslahatan umat player Land Ranger seluruh dunia. Oke, segitu aja. Waspadalah dengan para player Master atau entahlah itu masih level berapapun. Mereka juga bisa punya senjata rahasia yang kalian gak tahu. Waspadalah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share this video. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel Ranger Revire. Dan big thanks for Bang Esa Mahendi. Keep strong, Rangers. Dadah.